guys. Baik lagi bersama saya Kiki di Kiki Dab. Sekarang kita tidak akan melawan sesuatu, bagi-bagi tips sesuatu, tidak akan. Kita bikin vlog ya guys. Sekarang kita mau menuju Gunung Berapi guys ya. Ya, itu Gunung Berapinya ya guys. Kita menuju ke sana, oke? Kita ambil dulu perbekalan. Perbekalan sama peta supaya tidak tersesat. Kita ambil dulu ya guys. Perbekalan ya guys. Ini manajer ya guys. Jaim jaga imun ya guys. Ya udah. Ya guys, kita berangkat guys. Kita lewat area 2 ya guys. Di sini tandus ya guys. Gak ada apa-apa ya guys, lihat guys. Gak ada apa-apa di sini ya guys. Cuma batu ya guys. Kita jalan ya guys. Duh, aku ngegulutuk guys. Guys, kita lewat area 2 ya guys. Kita cepat sampai ya guys ke Gunung Berapi ya guys. Itu ada lahar ya guys. Itu ada itu tuh ya guys, asap hitam ya guys. Ini ada bunga-bunga dikit ya guys. Nggak terlalu apa gitu ya guys. Kok sepi ya guys. Kita coba jalan lagi ya guys. Aduh, kita mau masuk ke area yang panas guys. Kita minum cool drink dulu ya guys. Supaya cool, yeah. Supaya stamina kita nggak habis ya guys. Kok sepi ya guys. Biasanya di sini banyak penjahat guys. Tungguin. Aduh, gimana ini guys. Gak ada siapa-siapa. Di sini panas ya guys. Itu ada kolam lahar guys. Ya udah, kita lanjutin lagi ya guys. Kita lewat area 5 ya guys. Aduh guys, kayaknya kita nggak bisa ke puncak Gunung Berapi guys. Jalannya ketutup lahar guys, banjir guys. Kita cek ini guys, banyak lahar di sini guys. Untung minum cool drink ya guys, jadi darahnya nggak ngurangin guys. Aku batuk guys. Guys, kita udah sampai Gunung Berapi nih guys. Kita nggak bisa ke puncaknya guys, tapi ini udah ada di dalam guys. Kita lihat di sana ada perputaran api guys, pemandangan guys. Tuh guys, lihat guys, di sana ada itu guys, tuh lahar ya guys. Tuh guys, pemandangannya indah ya guys. Tapi di sini panas ya guys. Aduh, panas nggak kuat guys. Kita nyampe udah Gunung Berapi ya guys. Kita nggak bisa ke puncaknya terus karena jalannya ketutup ya guys. Jadi sampai di sini dulu.
perjalanan kita di gunung berapi ya guys. Dadah guys.